Halo teman-teman, balik lagi sama gue Vicky. Hari ini kita mau latihan fingering teman-teman. Ya, fingeringnya ini. Jadi kita akan fingering dua senar. Ya, dua senar. Masing-masing senar kita akan petik tiga kali. Oke, kita mulai coba dari G mayor. G mayor. Dari senar keempat ya, senar E. Nada, sorry, fret ketiga. Itu kan yang biasa kita main gitu ya. Biasa scale, major scale. Cuman kita sekarang mulainya dari G, cuman kita pakai fingering yang dari senar 1, jari 1 ya. Kita akan mainkan setiap senar 3 kali. Oke. Do re mi atau G A B. Habis B, C D E. Ya kan? 1 2 3 4 5 6. Oke, jadi nadanya gitu. 1 2 3 4 5 6. Kita akan pengulangan berarti setiap 6 nada. Kita ngulang lagi. Tadi dari nada ke 1. Atau dari G, G A B C D E ya. Sekarang dari nada kedua dari A. A B C D E fis. Ya kan? Atau re mi fa sol la si ya. Terus dari nada ketiga dari B, B C D E fis G atau mi fa sol la si do. Oke, nangkap teman-teman. Lalu kita mulai di senar nada keempat yaitu fa atau C ya. C D E fis, sorry, C D E fis G E G A. C D E F G A, oke. Fa sol la si do re. Lalu nada kelima dari D, D E F ya, G A B, D E F G A B atau sol la si do re mi. Lanjut nada keenam yaitu la atau E, E F G A B C, ya. F is G A B C. Lalu nada ketujuh dari fis, fis G A B C D. Udah selesai, kita ngulang. Kita mundur sekarang. D C B A G fis ya. Mundur lagi dari C, C B A G fis E. Ya. Sama mundur aja tadi kan maju dari E kita balik. Nah, kayak gitu ya. Lalu mundur lagi dari C berarti sekarang dari B. Ya. B B A G fis E D. Kalau suruh sebutin chordnya kadang suka gak hafal. Oke, itu yang keempat. Dari C, D, E, Fis, G, A. Dibalik A, G, Fis, E, D, C. Ya. Nah teman-teman boleh tuh diulang-ulang. Misalkan ini kan sebenarnya setiap kita bilang apa ya, setiap grouping lah ya, dibikin per grup teman-teman. Jadi grup 4, grup 4 itu kalau teman-teman belajar scales, itu scale-nya kan lidian, ya kan, dimulai dari nada keempat. Kalau G berarti kan C di sini kan. C D E, C D E Fis G A B C. Itu kan lidian. Ya, cuman kita ambil 6 nada pertamanya aja. Ngulang. Oke, balik ke scale ketiga, apa namanya, Phrygian. Itu scale lengkapnya ya, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Tinggal atas bawah, jadi kita belajarnya tuh per grouping ya. Tiap scale ambil 6 nadanya, 6 nada pertama.
lalu balik. 3 4 5 6 1 3 4 5 6 7 1 1 7 6 5 4 3 ya. Lalu 2 2 3 4 5 6 7 balik lagi 7 6 5 4 3 2 atau A B C D E Fis Fis E D C B A. Lalu balik lagi ke Do atau G-nya, G A B C D E E D C B A G ya. Oke, jadi ini bisa kita lakukan di dua senar paling atas. Senar 2 dan 3 juga bisa sama. Misalkan kita mulai dari berarti dari A nih. A itu kan berarti kan second-nya. Ya kan? Second-nya dari scale major dari G. Jadi A B C D E Fis. Tangannya sama, teman-teman. Tangannya sama. Sama. Cuman ini pakai open string aja sini. Kalau ketiganya, Phrygian-nya atau dari B-nya sama juga B C D E Fis G. Ya, sama di sini. Lihat. Jadi saya 1 2 4. Ini 1 2 3 4 ya. Jari 1, jari 2, jari 4. Lalu bawahnya jari 1, jari 3, jari 4. Kalau saya main dari B di sini di senar ketiga ya, fret kedua. Sama aja. Waktu tadi saya main di senar E, senar keempat, fret ke-7, sama tangannya 1 2 4. Bawahnya 1 3 4. Enaknya main bass gitu. Jadi kita tinggal hafalin penjariannya terus kita bikin grouping. Ya. Itu 3, 4-nya sama. Sama. Cuma beda tempat aja. Bunyinya sama. Ya, 5. Sama. 6. 7. 1. Ya. Kita bisa ngulang lagi tuh. Satu lagi. Sorry. Nah, kayak gitu teman-teman. Bisa juga di bawah. Sorry. Sama teman-teman, mau dilanjut lagi bisa. Ini 7, ini 6. Ini 5. Nah, masih suka sering banget teman-teman. Jadi enggak apa-apa, kita ulang, ulang, ulang terus sampai akhirnya tuh kita bisa main semua. Mau dipecah 6, mau dipecah 5, boleh teman-teman, atau dipecah 4. Semuanya boleh, teman-teman ya. Jadi kita memang latihannya itu namanya sequence ya. Kita bikin sequence per berapa. Kalau ini kita pecah 6. Jadi dari satu scale 2 ga 4 ma 6 jupan kan 8 nada ya. Kita pecah jadi 6 nada. 2 ga 4 ma 6 ya. Kita bikin 2 senar itu supaya kita teratur nih mainnya. Kayak gitu tuh. Jadi kita bisa bolak-balik. Ya. Hai, susah. Ya, juga the idea teman-teman supaya teman-teman bisa lebih memahami menguasai fretboard. Jadi lakukan tiap hari ini teman-teman di rumah dari pelan-pelan aja. Pakai metronom jauh lebih bagus.
ya seperti ini aja. 4 5 6 7 Sekarang dibalik. Semoga latihan ini bisa membantu teman-teman semua menjadi basis yang lebih baik. God bless you.